Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diincar Arwah Korban Bunuh Diri. Sebut saja namanya Eko. Ia ingin menjenguk tunangannya yang tinggal di kota Jawa Tengah. Namun ia justru menjumpai pengalaman mengerikan. Sebagai pemuda yang menghargai etika dan pranata susila di kota tersebut, Doni memilih memesan kamar hotel ketimbang menginap di rumah calon mertua. Hari itu secara khusus ia memesan satu kamar hotel untuk 3 hari 2 malam. Namun baru hari pertama, ia memutuskan pindah hotel karena merasa ada yang aneh dan muncul sosok tak kasat mata mengganggunya. Aneh sekali rasanya, firasat saya kok tidak nyaman ya. Baru check in, terima kunci, baru mau masuk di kamar lantai 2, badanku kok terasa merinding. Terus pintu belum dibuka kok ada suara-suara di dalam kamar. Doni mengaku terkejut. Ia menengok kanan kiri kamar yang ia pesan, namun tak ada satu orang pun. Ia kemudian menghibur diri mungkin ada kucing di dalam kamarnya. Tak lama kemudian kunci berputar 2 kali. Lagi-lagi Doni terperanjat. Di tengah remang-remang kamar karena lampu belum dinyalakan, muncul sosok misterius. Nyaris jantung saya mau copot. Apa itu sekelibatan sosok perempuan bergaun merah berambut panjang dan menghilang di balik jendela kamar? Apa itu tadi? Sontak Doni semakin takut. Ada perasaan ngeri menjalar. Cepat ia berpikir bahwa jika ia lanjutkan menginap di kamar itu, bisa jadi bukan justru istirahat yang diperolehnya, tetapi teror sosok tak kasat mata dikhawatirkan malah menjadi-jadi. Mending memilih pindah hotel aja. Begitu dia turun, petugas hotel heran mengapa langsung check out padahal belum juga 2 jam di hotel. Dia tak peduli sudah membayar. Kemudian dia check out saja dari hotel tersebut. Pengalaman Doni ini membuatnya menelisik keberadaan hotel tersebut. Berdasarkan cerita calon mertuanya, diketahui hotel tersebut ternyata menempati gedung tua peninggalan era Belanda. Namun demi menjaga citra hotel tersebut, Doni meminta agar nama hotel itu tak disebut-sebut. Konon, sebelum dijadikan hotel, bangunan tua itu pernah ditinggali keluarga berdarah campuran Belanda Afrika. Keluarga itu merupakan anggota serdadu Belanda berpangkat lumayan. Ada 2 anak tinggal di gedung itu. Warga setempat menyebutnya Sinyo dan Noni. Ngerinya banyak warga sekitar bahwa rumah itu dihuni oleh sosok hantu Noni Belanda bergaun merah. Di samping gedung juga ada pohon sawo besar. Di pohon sawo itu juga dikabarkan sering muncul penampakan Noni Belanda. Lalu siapa sesungguhnya sosok Noni yang dianggap warga sering gentayangan dan masih menghuni gedung tua itu setelah diubah menjadi hotel? Noni Belanda, putra keluarga dari Belanda dan Afrika itu, meninggal bunuh diri gegara patah hati ditinggal tunangannya menikah dengan perempuan lain. Tunangannya adalah keturunan Belanda kerabat pemilik pabrik gula di wilayah Jawa Tengah. Jasad sang Noni kemudian dikuburkan di kuburan Belanda di wilayah kota Purworejo. Namun entah benar atau tidak sosok hantu gentayangan adalah Noni yang bunuh diri karena sulit dibuktikan. Hanya saja
sejak kematiannya beredar kabar bahwa sosok Noni sering gendayangan, mengganggu orang, terutama mereka yang memiliki pacar atau suami istri yang baru menikah. Muncullah cerita lain yang menyebut-nyebut sosok Noni Belanda yang bunuh diri tersebut iri hati dan selalu mengganggu pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Untuk jelas dan tentunya perlu diketahui, sebelum kemerdekaan RI, memang benar ada kompleks khusus warga Belanda di kota itu. Kala itu masuk Karisidenan Kedu. Di daerah ini memang cukup banyak tentara Belanda berdarah campuran Eropa Afrika. Banyak pula keturunan mereka kemudian ikut pindah dan meninggalkan kota itu usai proklamasi kemerdekaan RI. Entah benar atau tidak, saya berada di hotel itu diganggu noni-noni arwah gentayangan yang bunuh diri. Percaya tidak percaya, terserah Anda. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.